Orang-orang muda Advent di akhir zaman harus mempersiapkan diri. Orang muda Advent melayani bukan untuk memuaskan hasrat pribadi, bukan untuk puji-pujian, atau pilih-pilih hanya mau melayani pelayanan yang disukai saja. Pemuda Advent tidak lagi saling menonjolkan organisasi saya lebih bagus, ministry saya lebih kece, atau kami bernyanyi lebih hebat di antara pemuda Advent lainnya. Orang-orang muda harus bekerja sama, saling mendukung pelayanan lain untuk kemajuan pekerjaan pelayanan di akhir zaman. Tuhan mau umatnya di akhir zaman mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Kita gak ada waktu lagi untuk memikirkan hati kita yang tersakiti, menggosipkan dosa orang, mencari kesalahan orang lain. Kita harus sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, atau kita akan mati sia-sia. Kematian tidak mengenal jabatan dan harta kekayaan. Waktunya semakin sempit. Roh Kudus sedang ditarik di antara manusia. Nyonya White menuliskan seperti ini. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa roh Tuhan sedang ditarik dari bumi ini. Kuasa Allah yang melindungi itu, yang melindungi manusia, akan segera ditolak bagi mereka yang terus-menerus mengabaikan hukum-hukumnya. Sudah waktunya orang-orang muda Advent peduli pada beban jiwa, yaitu mereka yang hidupnya sedang diperdaya setan menuju kebinasaan. Betapa segeralah pekabaran tentang juru selamat yang telah disalibkan itu, yang kemudian bangkit dan yang akan datang, dapat disampaikan ke seluruh dunia. Ini saatnya orang muda merenungkan. Apakah pemuda Advent hanya sekedar pengisi acara PA? Tidak. Pemuda Advent adalah tentara-tentara Tuhan yang harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan atau tanpa manusia, pekerjaan Tuhan pasti selesai. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada umat-umatnya. Tuhan mau menunggu kita yang sedang asik dengan dosa-dosa kesayangan, sampai kita sadar dan bertobat. Karena Allah tidak mau umatnya mati sebagai orang berdosa. Mari kita belajar dari pionir-pionir pemuda misionaris Advent pada masa dahulu. Kenapa mereka pada masa itu terbukti memiliki dampak yang besar dalam pekerjaan pelayanan? Jawabannya adalah orang-orang muda Advent pada masa itu, mereka terlatih dengan baik, well prepared for God's work, dan mereka diperlengkapi sehingga mereka menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang luar biasa. Artinya ada kerjasama antara gereja dengan orang muda, dan sangat berbeda dengan orang-orang muda di akhir zaman yang saat ini kebanyakan cinta uang, memprioritaskan karir dan jabatan daripada pelayanan. Lupa fokus bagi umat Advent yang menanti-nanti kedatangan Yesus. Mari bangun orang-orang muda. Pemuda Advent, jagalah Sion. Dan kenakanlah kekuatan masa muda kita untuk pekerjaan Tuhan. Sudah waktunya gereja bangun dari tidur rohani. Wabah mendunia dari virus corona hanyalah teguran kecil. Karena jika malaikat maut telah datang, maka kelaparan yang lebih dahsyat, wabah yang lebih dahsyat, dan semua kedahsyatan mengerikan yang belum pernah terjadi akan menimpa dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin Anda dan saya dapat bertahan setia kepada Tuhan di akhir zaman ini jika kita tidak mempersiapkan diri?
Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati.